Assalamualaikum teman-teman, ketemu maning karo aku Memen Deso di Taiwan. Ini jam 9 kurang 15 menit pagi, tapi mataharinya yuk sudah ada. Review belanjaan yang mbak post buat Jauze sampling yang terbengkalai. Dan buat mau dibungkusin tapi terlalu lembek, ditaruh di kulkas malah keras. Ini ada babinya, ini enggak ada, ini sayur. Terus tadi mbak bos beli sayur ya, kita review guys. Daun kenitir, ini daun apa enggak. Suka banget sama sayur ini, panjang tuh yang kucai yang kuning, seledri, toge, sus ini, xiaohuangguo. Ini sayur model vegetablean, oyong sebuah sejito atau apa buncis ya. Cuman beli ini tok ya. Tahu kering. Cekuannya beli berapa? Timun Jepang beli satu, beli dua. Untuk nanti malam. Taruh sini dulu. Kemangi. Ternyata full. Langka tempat gue naruh. Beresin dulu sayurannya guys. Beli ini 1 kilo. Hari besar apa sih ya? Gak tahu, aku lupa namanya. Itu kalau di sini 1 kilo risol itu 200 NT atau 100.000. Kalau di Indonesia ya mahal ya risol. Kalau di sini kulit risol mahal. Apalagi buat hari besar. Aku lupa hari apa. Kalau ditanya ini hari apa sih pada makan kulit risol gitu, nanti mereka makannya sama yang sayuran tadi itu dimasak, terus bungkusnya sama kulit risol terus dimakan gitu. Mungkin sembayangan apa ya ke teman-teman. Aktivitas guys,
nanti buat terus. Minggu ini aku nggak belanja karena bosku juga sudah belanja. Nanti kalau nggak cukup baru aku belanja lagi. Palingan beli telur yang nggak cukup lah. Aku yuk lagi males becer. Lemes ya guys. Puasa panasannya lemes. Irungku abang. Tadi itu wahim-wahim terus. Jadinya merah. Benah. Kalau puasa itu males kemana-mana. Belinya itu tidur. Untung be tadi mokosku yang belanja. Dapatnya itu tok itu. Itu buat nanti malam tok, buat nanti malam dok makan untuk perayaan. Terus pakai masker, adem rasanya. Men irungku anget. Men irunge ora kademen. Dadi ora wahim-wahim bae. Bangun tidur tadi rada dingin ya. Terus wahim-wahim bae. Kan begini. Pilek. Untuk siang requestnya mie. Ini daging babi. Ada dingin.
kesibukan hari ini guys. Ini kulit dumpling alon-alon gawe. Ini yang sayur, ya ada daging, isinya tomat sama telur. Ini dulu ya, ini masih atas, ini dulu lah. Ini isinya ya sama tomat, telur, tapi ada daging babi. Yang ini ada daging babi. Kalau ini murni sayuran, vegetable. Aku bungkus sedikit dulu. Sekarang baru ambil lagi. Atau bungkus si banyune metu wes. Baru dapat berapa biji? Iki lho telas. Banyune metu. Oleh ngoseng iku lho kurang garing. Isinya 20. Alon-alon bungkus ini. Disimpan di sini. Bekas. Banyak teman-teman harus ekstra sabar. Sabar teman-teman.
malamnya di dapur. Tahu, buncis, selidri, toge, ini lumpianya. Hari makan lumpia. Kepriwe ya? Memperingati hari makan lumpia kayak lumpia dulu. Aku cuma nyiapin ya. Nanti ini yang masak Mbok Bos, ini Mbok Bos. Aku yang masak ini nanti sama goreng endok. Ini nanti yang masak Mbok Bos. Ini spesial apa lumpia di hari anak nasional apa bareng ya. Udah aku cuci, nanti di osengnya gak usah dipotong kayak gini aja lenjeran. Perayaan hari lumpia di Jungjin Pi lumpia. Salam minum bukaku sama ini guys. Jam itu起来. Sudah siap. Terlalu manis. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah mampir di channel Memen Deso. Terima kasih banyak. Harap ngasai tumpukan piring. Rasa cheat harus jam setengah sana. Setengah sana aku urung ngasai. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.